pengalaman di jalan, kerasnya di jalan itu. Saya pakai cuma ngedrive ya, saya. Artinya tidak memakai HP suntik atau segala macam. Karena hidup di jalan, saat itu pasti ketemu dengan hal itu. Nah, kembalinya lagi terhenti itu gimana? Disuruh orang tuanya untuk mau berhenti kok. Orang mana yang nggak mungkin berhenti, tapi kehendak hati. Nah kalau sekarang sampai total habis, ya sudah berarti selesai, uang pun nggak akan didapat dari jalan. Yeah, karena malah kitanya nggak jelas. Nggak jelas, gitu. Tapi ngobrol-ngobrol, Mang Badar kemana ya? Karena tadi mau bikin kopi. Oh ada, kopinya. Tadi sudah pesan. Mang Badar, saya mah Arabica. Arabica. Saya sudah pesan, saya tidak pakai gula. Nah inilah kopinya. Assalamualaikum. Aku bandang dari bintang dangdut. Kayaknya lagi di sekolah ya. Kopi Republik hasil Mambadar sendiri. Oh iya. Oh iya. Kopi banyak Kang Badar. Saya kan kopi apa? Tahu. Jadi namanya kopi Badar gitu. Kopi Badar. Oh iya. Kopi Republik ya. Kopi Mambadar. Wah kayaknya enak ini ya. Akan kenapa itu? Kopi yang kamu tutup. Ini sampai mendedek begini. Ya Allah, ya Allah. Sampai mendedek. Dipegang dulu lah kopinya. Karena ya, aku cobain. Cobain kopi. Kopi Republik, kopi kamu. Rasanya gimana rasanya? Aromanya dulu. Baru di aromain. Ada. Panas. Mang Badar ada yang pengen ditanyain enggak? Aduh enak banget ya. Aduh pengen pisan tapi sieun dicarekan ku Kang Koma. Nah yang ditelepon ke saya mah kalau hari gini jarang marah-marah Mang Badar. Apalagi dikasih kopi. Aduh iya. Pisan. Enak banget nih kopinya. Iya. Kopi apa ini? Ini teh kopi kampung. Kopi kampung. Ini teh sama teh Nais Larasati. Teh Nais. Semua. Ya Allah. Untuk digabung, itu idola abi itu kamu kan, lagunya tuh yang bagaikan langit, bagaikan di petir, bagaikan di petirnya, lain bagaikan lagi siang hari, ya Allah, bagaikan petir siang hari, jadi itu sesuatu modus ya dia, modus serius ini mah ada tulus, modus karena dia pengen menggabung ya, kita ditonton lebih daripada 290 juta penonton, spontan kan, spontan ini. Sepontan, jadi pengen tuan tuan komika tetap ya. Siang digegel. Ini kalau ini teteh sama teteh jebret. Teteh jebret. Nah, ada gegelnya kadionya. Oh, aduh, Kang Koma. Beda ini. Alhamdulillah. Mohon mudah-mudahan. Asik loh. Kopinya enak. Iya. Ada biren. Enak. Mangga lah jengkel. Kopinya. Lens wedding juga. Mang Badar. Siap. Untung tadi benyeng. Aku habis tuh. Enak. Enggak, tapi senang sih kalau nonton berita apa gitu. Jadi tahulah. Jadi tahu dan untuk apa pelajaran kita juga untuk anak-anak bahwa narkoba itu tidak boleh. Ya. Tidak baik ya. Tidak baik. Jauhi narkoba. Ada yang dibikin lagu yang dalam sekali. Oh dulu pernah ada ya satu single ya tentang narkoba ada ya? Ada kan? Ada. Terkurung dosa. Nah, terus untuk lagu yang sekarang gitu Kang Dayu? Yang sekarang ini saya berkaca dari karya saya kalau dulu berhasil itu kayak takdir saya festivalkan menuju rekaman gitu Kang Koma. Makanya kenapa ini narkoba ini saya festivalkan menuju rekaman. Jadi hadiahnya orang yang juara langsung rekaman. Di situ. Nah, iya ikut. Itu pokoknya paling utamanya. Kalau sekarang apalagi kan untuk apa untuk publikasi kan lebih gampang ya ada medsos itu. Di situ. Jadi akhirnya lah udah. Kita kerjasama dengan BNN dengan Mang Badar di sini insyaallah saya akan laksanakan lagu ini festival lagu apa narkoba ini. Bukan lagu narkoba, Indonesia bersih tanpa narkoba. Indonesia bersih tanpa Indonesia narkoba. Bersinar, ya. Indonesia bersinar ini seakan dimulai Kang Koma nanti April ya ini. Ya. Nah nanti kita di handle oleh 10 radio ya Kang Mang Badar ya di seluruh Jawa Barat, insya Allah ini gratis ya. Jadi siapa saja boleh ikut gratis. Jadi insya Allah nanti kita grand finalnya tanggal 26 Juni di Bandung.
akan catat. Udah boleh bisa ada bocoran nggak sedikit lirik gitu, boleh bisa. Udah boleh bisa. Saya sudah tahu. Narkoba, narkoba, penghancur penerus bangsa. Sedikit bocoran dari kandanya belum dikenakan pengar tentang narkoba. Jadi untuk pokoknya hadiahnya gedean luar biasa. Bikin meriah sekali ini. Ada sepeda motor, ada sepeda. Banyak. Price-nya tuh juga banyak sekali. Ini tuh ada edukasinya. Lirik Kang Dayu Age ini sangat luar biasa menurut saya, dan ini bisa menjadikan sebuah motivasi buat anak muda. Jadi mana yuk kita bersinar. Yuk kita jauhkan dari narkoba. Bersih dari narkoba. Sudah apa ya? Yang sudah kita lewatin itu bukan artinya yang negatif harus diberikan kepada mereka, tapi nilai positifnya yang harus diberikan. Mudah-mudahan ini bisa berkenan di anak-anak muda, regenerasi bangsa, karena majunya ataupun terpuruknya negara kita bisa kembali kepada aktivitas dari anak muda. Kalau untuk Kang Komar sendiri ada niatan nggak istilahnya sekarang melihat karir Kang Dayu gitu kan seperti itu, ada niatan mau lagi single nggak? Bikin lagi gitu. Kalau saya enggak mau single, soalnya sudah dua kan. Oh, udah. Iya. Masa jadi single? Kala single dua istri gitu. Oh, dua istri. Ini si muda. Aku istrinya. Iya. Ada data nama lagi. Kalau itu mungkin karena memang suka juga dalam nyanyi. Mudah-mudahan aja lah Kang Dayu lagi buatkan lagu buat saya. Siap. Iya. Nyanyikannya. Amin. Apa yang susah penggal tuh Kang. Kang Komar udah. Baik. Untuk saya. Iya. Untuk Teh Nais, kembali lagi ke Teh Nais. Yeah. Ada untuk program kedepannya Teh Nais seperti apa? Program kedepan saya akan maju terus pantang mundur. Dan masih itu eksis. Tadi masih eksis. Ya? Dan itu tadi pokoknya sebelum saya ngobrol maju untuk kedepannya itu tadi ya kanggo generasi muda, generasi bangsa kita ya jangan sampai kabawa pusaka bakar gitu ya. Wah, ulah si kabakaba mah jahat. Gitu. Mendingan ikuti Nais Laresati. Kabakaba jeung si Ono juga. Ikuti Dayu Age, ikuti Kang Komar. Mending kita si nyanyi ya dari kita gitu kan. Terjerumus dalam narkoba. Insyaallah pokoknya mah kegiatan apa banyak sekali saya jobnya nyuci piring ya, nyapu bumi ya. Kadang ngisi kan abi. Lagi hatrin itu. Seueur pisan jobna. Uy ya Allah. Sekarang aya Amang. Aya Naon deui Mamang? Soalnya bade aya festival. Mohon. Beriringan, mohon. Beriringan. Kini ngambil ngalaman. Oke, iya. Iya, Bandros. Kan pada festival lagu dangdut, calonnya. Siap. Mohon. Kini ngambil daftar ayo, nak. Judulnya. Oke, ini naon syaratnya. Judul. Gratis. Gratis. Tidak pakai syarat apa-apa. Soalnya persyaratannya tidak ada. Pendaftarannya gratis. Iya, gratis. Dia menyana. Persyaratannya benar. Abi tos sayogi iya, aya kartu keluarga, BPJS. Ada yang mau pada ngiring festival apa, Pak? Pada yang ada mau, iya. Kartu sehat. Kartu sehat. Atau pada nikah deui. Itu kedah nikah deui, kedah. Kedah akad mah teh ngajanda ada bade dicerai. Oh. Berarti abdi kenging nikah, kenging motor gitu. Iya. Door prize. Kayaknya. Ya, tapi kedengeran ke festival lagu dulu se-Jawa Barat dulu. Juara se-Jawa Barat. Baru dapat sepeda motor. Terus? Dan rekaman. Sama jadi peserta nak, hadiah nak abdi. Nah, gitu. Deal. Abi rekamannya di dapur. Dapur. Biasa ya, di dapur artis di dapur rekaman. Mohon di dapur. Di dapur rekaman. Pokoknya aku Mang Badar pang wartos engke bade aya festival lagu anti narkoba. Apa judulnya, Dai? Judulnya Indonesia bersinar. Di hartoskeun bersinar Indonesia bersinar narkoba. Apalkeun eta? Siap. Upami kewargi abdi sadaya tatanggi sagala pokona ku abdi di kreditan pokona didaftarkan ke pasien ulen. Dulur kopat sanak sadayana sadayana. Tatanggi. Ulen dari Iren. Ya mah punten atuh ka Kang Dayu nya pangitunya daftarnya. Daftar ka Mang Ayu. Sok geus anu bade daftar engal ayeuna mah sungguh ya. Oke, sahabat Budianum, gitu lah obrolan kita loh ya. Rame sekali ya. Coba kalau misalkan ya, tiap minggu gitu kan Kang Komar datang ke sini gitu. Aduh. Wani biru. Mang Badar. Kata Kang Komar. Aya sedikit itu Kang motivasi lah ke Kang Dayu, ke Kang Komar, nanti Teh Nais, Kang motivasi baru datang generasi milenial ayeuna supaya jangan sampai
terjerumus jangan sampai oke mengenal lah. Iya, pokoknya motivasinya pokoknya harus terus berkarya apa yang dia bisa hobi lakukan yang positif, yeah. Lakukan itu. Pokoknya jangan goyah, apapun ada yang membujuk, pilih-pilih pergaulan atau apapun jangan mau. Itu awalnya dari situ. Yeah. Pokoknya harus jauhi hindari itu. Begitu Kang Norman? Iya. Yeah. Kalau saya lebih cenderung berpikirlah di dua sisi, Kang. Di sisi yang muda dan di sisi yang tua. Jadi ketika di masa muda, dia berpikir ingin bagaimana caranya bisa mungkin sukses, ya berarti di sisi mudanya harus berpikir bagaimana cara bisa terhindar dari narkoba. Karena itu sudah terlewati, sudah saya coba, jangan sampailah ke bisa dicoba lagi dengan yang muda-muda generasi sekarang. Di sisi tuanya, ketika dia menjalankan benar-benar dari masa mudanya mencari apa segala macam dan menghasilkan, insya Allah dia akan sukses di masa tua. Oke, mantap. Nice. Pokoknya namanya untuk anak muda sekarang ya harus pilih-pilih pergaulan ya, dekati orang-orang yang yang tidak mempergunakan sama sekali narkoba. Karena pergaulan itu lebih ngaruhnya lebih besar, yeah. Ya. Orang yang tadinya alim karena dia bergaul dengan orang yang salah bisa berubah. Bisa coba-coba akhirnya terayu. Nah, itu jauhi pokoknya nama memilih sahabat. Aduh, okay. jangan gitu. Jauhi aja. Oke, sahabat Petiandu, sahabat Bandung Provinsi Jawa Barat, itulah obrolan seru kita dengan Kang Komar dan rekan-rekan yang lainnya. Jangan lupa juga untuk selalu stay tune dan pantengin YouTube kita, Facebook dan IG-nya di Info BNN Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun. Sami sami. Jangan lupa. Sami sami. Sami sini luar biasa. Hai, Baraya BNN P Jabar. Apa kabar? Saya Kang Dayu Age. Dari Pami Kota Bandung mengajak seluruh warga Jabar untuk bersama-sama memerangi narkoba. Berapa BNNP Jabar? Jabar juara lahir batin untuk Indonesia. BNNP Jabar. Wah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.